mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Bapak, Ibu, Sekda, undangan yang berbahagia, pada peringatan Hari Ibu Nasional tahun 2021 ini, kami bahu-membahu membentuk panitia kecil yang berasal dari organisasi-organisasi wanita dan para ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, di mana untuk pembentukannya diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulungan. Di kepanitiaan ini, kami bersama-sama pula mempersiapkan dan melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakan Hari Ibu yang seyogianya jatuh pada tanggal 22 Desember lalu, di mana sumber dana, door prize dan fasilitas untuk acara ini secara door to door kami dapatkan dari para donatur. Yang saya banggakan dan tentu juga saya tidak bisa berdiri di sini Pak Kapolres kalau bukan karena jasa orang tua saya yang hanya satu-satunya saja yang masih tersisa. Ibu saya hadir langsung, sengaja saya hadir bawa. Demikian juga dengan orang tua saya yang lainnya, ibu mertua saya hadir. Ya tentu, sebagaimana saya sampaikan ibu ketua panitia tadi sangat luar biasa. Kita pastikan bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang lahir di kolong langit ini tanpa dari rahim seorang ibu. Itu adalah sangat luar biasa. Ya tentu, ya saya Pak Kapolres izin, hampir tidak ada yang bisa saya sampaikan kalau di hadapan orang tua saya hadir. Karena semua hidup saya sejak hadir dan berkecimpung baik di DPRD sejak tahun 2000 sampai hari ini, untuk kali pertamanya hari ini saya berpidato dan apa yang saya